Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, hari ini kita akan belajar membuat peci manaf ya. Simple, hanya perlu setengah gulung lebih sedikit ya untuk benangnya. Saya memakai size dewasa dulu. Nanti akan saya berikan kunci hitungan stitchnya untuk ukuran remaja dan anak-anak bahkan bayi ya itu bisa digunakan. Nah, bahan dan alat yang kita perlukan yaitu benang poliseri sebenarnya bunda bisa pakai benang yang lainnya bisa katun bali, bisa katun lokal atau sok katun atau katun bambu boleh semua ya tapi saya merekomendasikan lebih baik pakai poliseri walaupun itu untuk baby karena kenapa pakai poliseri ini dia bisa melar ya bisa melar lalu warnanya itu awet dan tidak berbulu walaupun sudah beberapa kali cuci ya nah benang yang kita perlukan untuk satu peci manaf ukuran dewasa itu setengah kulung lebih ya setengah gulung lebih tapi nggak sampai satu gulung ya sekitar dua per tiga gulung mungkin atau bahkan kurang nah kalau untuk anak-anak itu satu gulung bisa dapat dua dua pc ya setelah benang poliseri kita perlu hook nomor tiga ya ini saya hook nomor tiga rose boleh pakai yang lainnya juga sesuaikan aja dengan supply benangnya lalu gunting dan jarum sulam untuk merapikan usahakan kita tidak menggunakan korek api di sini ya karena untuk peci dikenakan langsung di kepala nanti biasanya kalau untuk bekas bakarnya bikin tidak nyaman oke bunda kita langsung saja membuat bagian atasnya dulu di sini basicnya hitungan yang di sini nanti akan menentukan sampai ke bawahnya oke bunda kita akan mulai membuat peci manafnya ini kita buat dulu size dewasa ya ukuran dewasa tinggi dari peci ini yaitu dari tengah kepala ke atas telinga itu sekitar 16 cm ya kemudian Kelilingnya keliling pecinya sekitar dua ini 12 dikali empat ya karena saya lipat empat 12 dikali empat jadi 48 cm bisa melar 48 cm keliling peci ini bisa melar untuk ukuran kepala 54 55 dan 56. Jadi bisa melar sejauh 5 sampai 8 cm dari ukuran pecinya. Kalau untuk ininya ya, kalau untuk lebar kelilingnya. Kalau untuk tingginya 16 cm ini sudah maksimal ya. Rata-rata dari yang sudah saya coba makainya di 15 cm. Ya. Makainya di 15 cm. Jadi kalau yang udah 16 itu udah udah lumayan maksimal tapi kalau memang diperlukan lagi memang kepalanya lebih besar atau lebih panjang silahkan dibuat sampai 17 tapi kalau tidak ada kepala yang diukur lebih baik buatkan 15 cm aja 16 ini udah panjang ya kita akan mulai membuat bagian atasnya bagian A nya ini ini basic penentuannya ya pertama siapkan dulu benang dan hooknya kita pertama-tama akan membuat chain 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4. Kita buat chain 4 lalu slip stitch masukkan di sini. Slip stitch, tarik. Setelah slip stitch, kita buat chain 4. Kemudian kita buat 1 dc plus chain 1. Buat lagi 1 dc plus chain 1 lagi 1 DC plus chain 1 nah seperti itu terus bunda buat 1 DC plus chain 1 ini sampai tiang DC nya berjumlah 12 ininya ya ini kan baru 6 itu ini dihitung 1 DC chain 4 tadi ya 1 2 3 4 5 6 kita buat 6 lagi 2, 4, 6, 8, 10, 11 1 lagi 12 Chain 1 Setelah itu Kita slip stitch di atas chain ketiga 1, 2, 3 slip stitch di situ Jangan lupa bunda Waktu kita merajut 1 DC plus chain 1 tadi Sambil rapikan sisa benang yang belakang ya Supaya langsung tertutupi slip stitch satu kali, lalu slip stitch satu kali lagi di dalam lubang besar antara dua DC ini. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita membuat dua DC. Chain 3 sudah terhitung sebagai satu DC. Lalu kita buat satu DC lagi plus chain 1. Kemudian 2 DC plus chain satu 2 DC plus chain 1 nah isi semua lubangnya ini dengan 2 DC plus chain 1 oke setelah semuanya diisi dengan 2 DC plus chain 1 ntar saya rapikan dulu ini ya sedikit mengganggu nah slip stitchnya tetap pada chain ketiga slip stitch di atas chain ketiga satu kali slip stitch satu kali lagi jadi slip stitchnya selalu dua kali ya kalau di bagian yang A nya ini setelah slip stitch kedua, kita buat chain 3 lagi. Chain 3 terhitung 1 DC, round 3 ini kita akan isi lubangnya ini dengan 2 DC. Oke. Okay. 3 DC plus chain 1. Lalu ini kosong kan, ya. Ini yang akan kita isi dengan 1 DC. Lalu di lubangnya ini kita isi 2 DC. Plus chain 1. Perhatikan di sini Bunda supaya nampak ada garis titik-titik melengkung seperti itu caranya yang ini ada satu DC yang tidak kita isi kita skip kita lewatkan kita ganti dengan chain satu ya jadi lewatkan yang ini skip satu isi satu DC di sini lalu isi dua DC pada lubang pada lubang ini selalu nanti akan diisi dengan dua DC ya benda ya dan satu DC pertama akan selalu kita skip oke okay. Ingat, saya ulangi lagi: slip stitch selalu dua kali, ya, pada bagian ini, bagian A. Kemudian, DC yang pertama pada round sebelumnya akan selalu kita skip, lalu pada lubang besar ini akan selalu diisi dengan dua DC pada bagian A ini. Oke, nah, itu tiga, tiga tipsnya supaya mudah mengapalkan untuk peci manaf ini. Oke, ini kita lewati kita isi di sini satu. Lalu kita isi pada Lobang besar ini dua plus chain 1 ya. 2 DC plus chain 1. Skip 1, 1 DC. Isi di sini 2 DC. Plus chain 1. Oke, teruskan dulu sampai ke bagian ini. Oke. Beri kelihatan ya. Setelah round 3 ini hampir selesai, jangan lupa setelah 2 DC kita chain 1. Baru kita slip stitch di atas chain ketiga. 1 2 3. Slip stitch 1 kali. Slip stitch 1 kali lagi. Ya. Kita akan lanjutkan. Chain 3 sudah terhitung sebagai 1 DC. Di sini kita isi dengan 1 DC saja. Lalu pada lubang besar kita isi 2 DC plus chain 1. Skip yang dc pertamanya, kita buat satu dc, satu dc lagi, lalu di lubang besar seperti tadi dua dc plus chain satu, seperti itu ya. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita chain satu, slip stitch di atas chain ketiga. Nah, cara ini di slip stitch dua kali, ya, caranya ini sama seperti yang tadi, bunda. Slip stitch dua kali itu untuk men skip DC pertama pada kelompok-kelompok DC yang sudah diberi jarak oleh chain 1 chain 1 tadi ya. Nah, ini saya perlihatkan ya. Lihat nih, geser ya. Bulatannya tempat lubang-lubang besar itu akan geser. Nah, cara yang tadi akan selalu kita pakai Bunda sampai nanti di sini. Ini lihat nih, ini udah saya skip. Skip 1. 2 4 6 8 9 ada 9 DC tunggal yang akan terbentuk lalu 2 DC pada lubang ini jadi 11 semuanya ini. Nah, baru setelah itu kita stop ya. Jadi, kalau DC tunggalnya itu perlu gimana kita bikinnya perlu berapa banyak? Lihat setelah di skip itu ada berapa lagi lubang yang akan tersisa? Ini 1 2 3 baru lubang. Ini di skip 1 2 3 lubang lagi. Skip satu lagi. 1 2 3 lubang lagi. Lubang isinya 2 DC plus chain 1 ya. Ini di skip lagi. Nah, selalu seperti itu. Sampai nanti Bunda dapat 11. 9 DC tunggal, ini 2 DC 3 DC tunggal ya. 1, 2 2 Dan 2 DC plus chain 1. Nah, gunakan terus cara ini sampai Bunda, ini skip ya. Sampai Bunda ketemu 9 DC tunggal plus 2 DC plus chain 1 nah silahkan dilanjutkan bunda ya skip 1 isi DC tunggal sisanya ya. kemudian 2 DC plus chain 1 skip 1 sisanya kita isi dengan DC tunggal Lalu di lubang itu kita isi 2 DC plus chain 1 lagi. Nah, silakan dilanjutkan Bunda ke round round berikutnya sampai nanti Bunda temukan ada setelah di skip 1 ada 9 DC tunggal yang tersisa plus 2 DC di lubang dengan chain satunya. Nah, di saat itu sudah jadi stop dulu ya, selesai itu untuk bagian A-nya. Sampai Oke, saya sudah sampai di round 11 ya. Ini hasilnya. Nah, di round 11 ini isiannya sudah jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 plus chain 1. 11 dc plus chain 1. Jadi jumlah seluruh stitch-nya adalah 144 stitch. Jika 144 stitch ini sudah mencukupi untuk lingkar kepala 155 atau 156 ini udah bisa dipakai kalau mau lebih longgar bunda bisa tambahkan lagi e, 6 stitch atau 12 stitch di round berikutnya kalau 12 stitch berarti nanti di sininya jadi 12 DC plus chain 1 ya itu jadinya nanti 156 156 stitch itu terlalu besar bunda bisa menambahkannya seperti ini berselang-seling di sini 12 DC plus chain 1 yang ini 11 DC plus chain 1 ini 12 DC plus chain 1 yang ini 11 DC plus chain 1 jadi berselang seling 12, 11, 12, 11 bagaimana cara membuat yang 11 sebelas? yang 11 nya dibuatnya begini bun kalau di round berikutnya kan kita harusnya isi ini dengan 2 uh, DC ya Nah kalau mau hitungannya tetap ininya nanti isinya cuma 1 ya enggak 2 nah itu nanti hitungannya jadinya tetap gitu ya